Assalamualaikum wabarakatuh. Bapak Ibu semua, kali ini akan kami sampaikan sebuah cara untuk membuka, mulai dari mengisi form sertifikat sampai ke kita mengambil atau mendownload sertifikat kita. Langsung saja kita silakan buka WA Bapak Ibu, jadi atau linknya ini, jika Anda sudah melihat pengumumannya dan sertifikatnya, silahkan isi di sini, isi formnya, yaitu menggunakan akun yang diberikan KPMI kemarin. Maaf, karena ini saya sudah mengisi, maka ini jadi seperti ini. Maka silakan Bapak Ibu untuk mengisi sesuai dengan isian yang ada, termasuk tentang biaya yang sukarela untuk dimasukkan struknya. Jika tidak mengapa, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang berkah. Lalu setelah Bapak Ibu mengisi, nanti akan ada email yang dikirim ke email Outlook atau email yang diberikan di KPMI, yaitu caranya silahkan buka office.com ya. Nanti masuk seperti ini, sudah biasa ya Bapak Ibu ya, nanti masuk seperti ini. Oke, nanti kita buka di Outlook ini ya, di Outlook ini kita buka, diklik aja, nanti akan muncul. Kita tunggu ya. Ya, seperti ini, nanti akan ada email dari email Bapak Budi Santoso, yaitu didi04.1971. Nah, silakan Bapak Ibu buka aja. Ini diklik demikian, kemudian kita lihat di sini nanti ada lampirannya, ini juga ada lampirannya ya. Atau di sini ini ada lampirannya. Ketika Bapak Ibu belum mendapatkan ini, berarti coba cek kembali email yang dituliskan di formnya apakah sudah benar atau belum. Nah, ini bisa kita tinggal kita download saja ya. Nah, ini di download saja. Oke, simpan saja. Kemudian kita sudah bisa membukanya ini. Ya. Oke. Demikian Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan barokah, dan silahkan ikuti di channel kami di Telegram, channel KPMI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.